Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat angler se-Indonesia ya. Kali ini kita berada di spot yang baru ya. Kita dengan teman-teman. Peranti yang kita gunakan, kita menggunakan reelnya Shimano ya, Shimano Curado 201 HG. Rodnya kita menggunakan dari Fuji ya. Dengan merek Depower ya. Ada tulisan gabusnya bro, gabus ya, Depower gabus. Oke, lainnya kita menggunakan Piranha ya, Piranha 1,5 ya, 1,5 dengan lure dari Alpalur. Mantap ya. Ini apa kita yang baru, rod ya. Rod kita baru, reel kita baru, ya semua baru. Mudah-mudahan ini amis, mantap. Kemarin. Oke bro, casting kali ini kita bersama Bang Hendrik. Bang Hendrik. Coba dulu. Ini kata beliau di sini harus pakai spinner ya. Iya, benar bang. Pakai spinner. Iya. Nanti kita coba. Coba dulu bang, nggak tahu. Spinner. Kita juga coba nanti di utara dewa kan sini itu. Sambar kocolan bro. Alah. Astagfirullahalazim doh. Apa? Patah. Hah? Astagfirullah doh. Aduh doh. Aduh bro, patah. Ini pertama kali kita pakai pakai joran UL. Aduh, patah bro. Tamat riwayatnya hari ini. Ah, aduh, pakai patah bro. Oke bro, nah joran kita patah. Ah, ini pertama kali saya pakai UL, jadi nggak tahu cara makainya bro. Nah tipis sekali,
sangat tipis. Jadi saya cari toko pancing dulu, cari joran. Mana tahu ada sekitar sini. Mantap. Jangan lupa subscribe-nya, Bro. Like dan komen. Oke, Bro, kita kembali ke spot ya. Tadi saya cari joran. Ini dapat joran pancing biasa, Bro. Ya. Ini biasanya digunakan untuk mancing sungai ya. Mancing sungai. Karena toko pancing sekitar sini tak ada. Tadi saya agak sedikit keluar dapat yang biasa untuk mancing sungai ya. Tapi kita coba saja. Dodal kita punya peruntungan hari ini. Mantap. Kita strike. Jalan. Udah bisa kita bawa pulang. Yep. Oke, Bro. Demikian casting hari ini ya. Cukupkan kondisi sangat panas sekali. Dan spotnya sepertinya kena sentrum, Bro. Ya, karena sambarannya boleh dikatakan tak ada. Mantap, dan kita cukup sial hari ini karena root kita patah tadi ya. Mantap.